Lesti Kejora dan Rizky Billar diketahui sedang menjalin hubungan asmara serius dan berharap berlabuh di pelaminan. Kabar pernikahan keduanya didengungkan akan terjadi tahun ini, meski konfirmasi pasti dari pihak Rizky maupun Lesti masih belum ada. Hubungan keduanya memang mendapat banyak dukungan dari warganet. Tak sedikit yang berharap agar pasangan yang digadang-gadang dipertemukan usai sama-sama putus cinta itu mengikat tali suci perkawinan. Bahkan kabarnya, Lesti dan Billar akan menikah sehabis Lebaran tahun 2021 ini. Meskipun demikian, baik Lesti Kejora maupun Rizky Billar masih sama-sama bungkam terkait isu pernikahan mereka yang kabarnya sudah di depan mata. Tetapi, di kesempatan yang berbeda, Lesti seolah membenarkan bahwa pernikahannya dengan Rizky Billar akan segera terjadi. Dalam kesempatan tersebut, Lesti Kejora meminta izin untuk menikah kepada kedua orang tua dan kakaknya. Sebelumnya, untuk AA, Didi, terima kasih karena sudah menjadi AA yang selalu jadi laki-laki nomor 2 selain bapak yang selalu ada di depan Didi, kata Lesti. Terus, untuk bapak sama mama, terima kasih sudah membesarkan Didi sampai saat ini. Mendidik Didi sampai saat ini pula, dan selalu sabar menghadapi Didi, tambah Lesti Kejora. Sembari mengucapkan kalimat tersebut, air mata Lesti tampak mengalir. Lesti juga menyinggung bahwa jika kelak bersuami, ia akan meninggalkan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Lesti meminta izin, menyebut sebentar lagi akan melepas masa lajang. Dalam unggahan video terbaru dalam channel YouTube Lesti Kejora, Lesti mengatakan, karena Dede perempuan, sebentar lagi akan jadi seorang istri, jadi Dede harus nurut sama apa kata suami. Sekarang Dede sama AA mau nitip bapak sama mama, Bang Randy, supaya AA bisa jagain mama, bapak sama Bang Randy, tutupnya Lesti kembali. Sementara itu, Rizky Billar disebut-sebut juga memiliki nasib percintaan yang serupa dengan Lesti Kejora, di mana Rizky Billar ditinggal menikah sahabat karibnya Dinda Hau. Keduanya kemudian dipertemukan dalam sebuah acara talk show dan menjalin kedekatan hingga saat ini. Kabar pernikahan keduanya antara Lesti dengan Rizky Billar digaungkan akan terjadi di tahun ini. Akan tetapi, belum ada penjelasan gamblang mengenai tanggal dan tempat dari pernikahan mereka itu. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.